Semalam kita menginap di sini ya, di base camp Mbah Jupri. Oh ya, dan kita ke Merbabu kali ini via selo. Dan sekarang ini udah mau jam 8 pagi ya. Dan kita mau ke tempat buat registrasi ulang karena tempatnya tersebut juga udah baru buka jam 8 pagi ya. Dan selanjutnya perjalanan akan dimulai. Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi di GoVlog TV. Ya, kali ini saya akhirnya hiking lagi berdua sama bapak, dan tadi ada temannya ya, baru kenal dari Tangerang, dan kita join barengan karena kita cuma berdua ya, kan harusnya minimal tuh bertiga hiking di Gunung Merbabu ini. Jadi kita join dan mereka sudah berangkat duluan ya, karena kita banyak istirahatnya. Semangat Pak. Akhirnya nemukan bonus, walaupun ini treknya cuma sebentar sepertinya, tapi lumayan ya, dari tadi kan nanjak terus. Dan ini bonus mungkin sedikit sih, ini nih dari pos 1 menuju ke pos 2 ya, sudah di HM19. Pemandangannya juara sih di sini. Mungkin kita kali ini ngecamp-nya kalau nggak di pos 3 ya di pos 4. Tapi ya semoga bisa di pos 4 ya kalau masih keburu waktunya.
Lumayan. Sekarang nyampe juga di pos 2 dan lewat jalur ini mau menuju pos 3. Sekarang menuju pos 3 dan dikasih bonus sepertinya bentar sih. Akhirnya sampai juga di pos 3 ya. Dan di sini juga bisa ada area base buat ngecamp ya. Yang di sana dari pos 3 bisa juga dijadikan campsite dan menuju pos 4. Menuju campsite yang ada di pos 4 lumayan jauh ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam, 2 jam. Akhirnya sampai juga di pos 4 sana ya. Dan puncaknya sepertinya di sana. Jadi kita nyampe nya udah sore ya, udah ya jam 5 kurang. Akhirnya sampai juga di pos 4 dan kita akan ngecamp di sini. Karena ini area campsite ya, pos 4 ini. Masih nyari-nyari campsite di sini ya, yang ada di pos 4 yang enak gitu. Buat mendirikan tenda, karena ini luas banget campsite yang di pos 4 ini. Jadi sangat rekomen yang mau mendirikan tenda atau shelter di sini ya.
panas. Ya, itu tenda di sana ya. Kita sekarang mau summit. Ini udah jam 5 pagi ya, 5 lebih sih. Jadi mau langsung summit aja. Dan sekarang ini udah terang juga ya. Ya, matahari udah mulai terang di sini. Wih, keren banget. Nah, itu puncaknya. Tinggal nanjak lagi sekali lagi ya. Aduh, lumayan tinggi juga. Aduh, ini sabananya bagus banget. Oh iya, dan kita akhirnya udah sampai di pos 5 sabana. Sabana 2 ya. Tinggal nanjak sekali lagi ke puncak tuh. Tinggi banget. Yang berangkat subuh jam 4 baru pesawat itu sekarang ya. Tapi nggak bisa. Oh, kita nggak lihat sunrise ya. Lagi mendung ya. Iya, lagi merawan kayaknya. Sudah sampai di salah satu Genteng Songo, selanjutnya mau ke puncaknya ini. Hah? HM berapa itu di atas itu? 56. Yuk lanjut. Menuju puncak, semoga lancar dan tanjakannya semoga enggak, ya semoga enggak begitu curamnya. Ini masih lumayan sepertinya. Istirahat dulu bentar. Menuju puncak ya, semoga sebentar lagi sih ya, mungkin bagi kita 30 menit adalah ya. Nah di sini nih, situ puncaknya atau sana nih kurang tahu ya, tapi ini trek yang akan kita lewati selanjutnya. Akhirnya kita sampai juga. Ini ada di antara dua puncak ya, sebelah sana kiri dan kanan ini. Jadi kesana dulu pak.
yang dekat. Ayo, jadinya kita mau ke puncak yang tertinggi dulu ya, Triangulasi. Itu sekitar, aduh, kurang tahu juga saya berapa MDPL-nya. Ya, jadi sekarang kita mau ke puncak Triangulasi dulu, puncak tertinggi di Merbabu ya. Jaraknya juga dekat tadi, di antara dua puncak yang ini. Alhamdulillah sampai puncak. Puncak Triangulasi 3142 MDPL. Loh, nah. Kirimnya di ini alumni terus tag Pak Aji. Yeay, akhirnya alhamdulillah nyampe juga di puncak Triangulasi 3142 MDPL, puncaknya Gunung Merbabu. Ya, alhamdulillah setelah foto-foto tadi ya di puncak Triangulasi, puncak yang Merbabu 3142 MDPL, selanjutnya kita mau ke puncak satu lagi. Ini sebelahan ya, jadi di itu namanya puncak Kertosongo, lebih rendah dikit puncaknya. Jadi ini sekalian mumpung dekat ya. Alhamdulillah sampai Kenteng Songo, puncak Kenteng Songo. Kenteng Songo ya. Tadi baru ada yang turun, beberapa ada yang moto-moto di sini. Ya, akhirnya sampai juga di puncak Kenteng Songo 3122 MDPL. Yeay. Alhamdulillah. Puncak Triangulasi. Puncaknya Merbabu 3142 MDPL, dan sebelahnya ini puncak Kenteng Songo 3122 MDPL. Jadi bersebelahan ini puncak Merbabunya ya, dan berdekatan juga. Selanjutnya kita mau turun, mau ke pos 4, mau ke campsite, mau istirahat, dan selanjutnya mau turun pulang. Gak berasa, udah turun aja. Akhirnya sampai juga di shelter. Lanjut mau istirahat dulu bentar, masak-masak. Lalu cus pulang. Dan sekarang ini kita mau pulang. Semoga selamat sampai perjalanan. Ini dari pos 4 ya, mau turun. Dan baru beres hujan jadi berkabut seperti ini.